ketika masih menjadi kepala SMA 1 Pontianak. Ya. Jadi waktu itu ada seleksi juga se-Indonesia. Jangan pernah menoleh ke belakang ketika sudah melangkah. Berdoa, tiada doa dan usaha yang mengkhianati hasil. Allah menjabah doa itu. Dari sekian ratus peserta se-Indonesia, dua anak SMA 1 itu berhasil lolos ke Singapura untuk melihat dan diberi kesempatan perginya gratis.